bertepatan pada 12 Oktober 2020, Kabupaten Muara Jambi telah genap berusia 21 tahun. Ini memberikan makna dan perubahan bila dimaknai secara bijaksana. Untuk itu, melalui peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Muara Jambi yang ke-21 yang dilaksanakan pada Senin 9 November 2020, sidang paripurna ini menjadi sangat istimewa ketika seluruh unsur stakeholder yang ada di Kabupaten Muara Jambi, baik pemerintah, swasta, serta segenap elemen juga masyarakat yang ada, mampu melakukan muasabah atas semua upaya dan perjuangan yang telah dilewati bersama demi mewujudkan cita-cita bersama untuk mencari kehidupan dan masa depan Kabupaten Muara Jambi yang lebih baik. Ketua DPRD Muara Jambi Yuli Setiabakti juga berharap bersama serta seluruh masyarakat, muasabah ini dapat membawa semangat pembenahan dan solusi serta tetap memelihara suasana yang kondusif di Kabupaten Muara Jambi. Meskipun saat ini seluruh dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19, hal ini tentunya tidak menjadi halangan bagi seluruh stakeholder untuk terus berjuang, berbuat yang lebih baik untuk satu tujuan, yakni mensejahterakan masyarakat Kabupaten Muara Jambi, Negeri Sailun Salimbai. Hadirin yang berbahagia, dengan berlangsung pemotongan tumpeng yang dilaksanakan oleh Bupati Muara Jambi di Pelajar Mas Nabuso SD yang diserahkan kepada yang terhormat Ibu Insinyur Sri Almunaini SD, dan selanjutnya potongan tumpeng yang kedua diserahkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Muara Jambi, Bapak Yuli Setiabakti. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang kami hormati, semoga dengan terlaksananya prosesi pemotongan tumpeng yang sebagai adat tradisional yang dilakukan oleh masyarakat negara Indonesia, yang berarti tanda syukuran bahwasanya Kabupaten Muara Jambi